Dalam rekaman CCTV yang terpasang di sebuah ruko jasa pengiriman barang di Jalan Karang Satria Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, terlihat seorang pencuri sepeda motor dengan menggunakan jaket berwarna putih dan helm berwarna merah berhasil membawa kabur sepeda motor milik seorang karyawan yang sedang terparkir. Dalam melakukan aksinya, pelaku tidak seorang diri, namun ada pelaku lain yang menunggu di seberang jalan. Menurut korban, saat ditemui pada Jumat siang, pada saat kejadian ia sedang berada di dalam bersama karyawan lainnya. Diduga pelaku sebelumnya sempat memantau lokasi dan langsung melancarkan aksinya meski sempat kesulitan saat merusak kunci motor. Namun akhirnya pelaku berhasil membawa kabur motor korban menggunakan kunci letter T. Si awal kita lagi sama-sama lagi ngitung uang nih, uang untuk setoran anak-anak. Nah, setelah itu motor ada di sini nih, dekat sini. Kalau lihat dari rekaman CCTV pelaku ini ada berapa orang, Bang? Dua. Dua orang ya? Dua. Dia pakai motor. Dua-duanya sama-sama pakai helm. Korban pun sudah melaporkan aksi pencurian sepeda motor miliknya ke Mapolsek Tambun beserta barang bukti rekaman CCTV. Sementara kasusnya kini ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi.